Tindakan lebih tegas perlu difikirkan termasuk membakar bot nelayan asing yang melakukan pencerobohan di perairan negara sama seperti dilaksanakan negara jiran Indonesia. Demikian kenyataan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Salahuddin Ayub. Tindakan itu bagaimanapun perlu mengambil kira kekerapan pencerobohan dan kesemua itu perlu diteliti di peringkat Kabinet. Kalau ini pun dengan keterlibatan Kementerian Pertahanan pun, mereka pun nak langgar juga, saya akan fikirkan sesuatu dan termasuklah mungkin kita mengambil langkah yang sama, kita hapuskan vessel-vessel mereka. Sekiranya operasi yang ada ini tidak berkesan, itu kita bincang kemudian di peringkat Kabinet.